Mohon hadis tentang foto atau gambar, Ustadz. Adapun tentang hadis gambar, ini banyak diantaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW pulang dari sebuah peperangan, maka Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah. Ternyata di dalam rumah Aisyah terdapat kain yang digunakan oleh Aisyah untuk menutup lemari. Dan kain itu bergambar. Melihat itu Rasulullah langsung marah dan keluar. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat yaitu orang-orang yang menggambar." Nah sekarang, apakah gambar menggambar dengan tangan bisa dikiaskan dengan foto HP? Di zaman ini ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan sama. Sebagian mengatakan enggak sama. Karena di zaman Rasul yang dimaksud dengan menggambar itu dengan goresan-goresan apa? Tangan. Ketika ia menggores tangan, hidung, mata, telinga, kemudian jari orang. Nah itu yang disebut dengan menyerupai ciptaan Allah. Karena ilatnya adalah menyerupai ciptaan Allah. Sebagaimana Allah menggambar Adam dengan tangannya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangan Allah langsung. Sementara foto ini cuma sebatas mengambil aslinya aja, plek. Nah terus Ustaz, hukumnya digantung di dinding, kalau digantung di dinding saya katakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu jadi kayak goresan-goresan tangan juga jadinya. Makanya kalau saya hanya membolehkan sebatas di mana? Di komputer atau di HP. Kalau cuma di komputer dan di HP yang kalau kita matiin HP-nya ya selesai juga, hilang. Maka yang seperti ini enggak masalah. Oleh karena itu Syekh masyhur Hasan Salman, demikian pula Syekh Khalid Musyaiqih, beliau memberikan perincian bahwa kalau hanya sebatas foto dengan alat foto tanpa dicetak kemudian dipajang, maka itu boleh. Adapun kalau sudah sampai dicetak kemudian dipajang, maka ini tidak boleh. Dan itu yang saya condong kepadanya, wallahu a'lam.